overkapasitas yang ada di Lapas Bondowoso saat ini tidak menghalangi kami memberikan pembinaan dan pelayanan yang prima pada warga binaan dan masyarakat. Sebagai program unggulan, Lapas Bondowoso memberikan wadah bagi warga binaan masyarakat yang memiliki potensi dalam berkreasi menciptakan karya seni. Hasil kreasi warga binaan masyarakat dipamerkan melalui galeri Lapas Bondowoso. Hal tersebut menjadi ikon kami, Lapas Bondowoso, dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan siap menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Pernyataan komitmen bersama. Pernyataan komitmen bersama. Membangun zona integritas. Membangun zona integritas. Dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Wilayah bebas dari korupsi. Dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dan wilayah birokrasi bersih melayani. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Bondowoso membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Perubahan-perubahan sudah dapat kami lakukan melalui pembangunan zona integritas. Ada 6 area perubahan yang sudah kami lakukan meliputi. Yang pertama, manajemen perubahan, sosialisasi tata nilai Jatim Pasti Hebat kepada seluruh petugas lembaga masyarakat kelas 2B Bondowoso. Kemudian penataan tata laksana, melakukan review SOP dan membuat standar prosedur pelayanan yang praktis dan efisien. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia, mutasi internal sesuai dengan kompetensi, serta melakukan pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi. Penguatan angkutan lintas, kemudian laporan realisasi anggaran secara periodik dan tepat waktu. Penguatan pengawasan selanjutnya, membentuk whistleblowing system dan pembentukan unit pelaksana pelayanan pemberantasan pungutan liar. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik. Thank you.
gratis. Melayani lapas dengan baik, semuanya bersih, tugas-tugasnya ramah, tidak ada pungutan biaya. Sukses terus untuk lapas Bondowoso. Semoga lapas Bondowoso semakin maju dan tetap mempertahankan pelayanan yang memuaskan. Selama saya mendapatkan pembinaan dari petugas di Lapas Bondowoso, saya mempunyai banyak keterampilan yang bisa digunakan untuk masa depan saya. Seperti mengelas dan membuat kreativitas yang lainnya, seperti miniatur dan meja dan pagar-pagar. Ya banyak, seperti ya bisa mengaji, ya bisa membaca Al-Quran dan bisa sholat. Ya banyaklah hikmahnya yang bisa saya manfaatkan di sini. Yang saya ketahui di dalam lapas tidak pernah ada pungli, baik itu pungli kamar atau pengurusan PPJB, jadi semuanya berjalan normal. Tidak ada pungutan-pungutan liar dari bapak-bapak petugas. Alhamdulillah bapak, makanan di sini baik, layak, enak, pokoknya enak pak, dan sangat baik, bergizi. Saya sudah lama di sini pak, jadi selama saya di sini tidak pernah ada hal-hal yang membuat kita merasa tidak nyaman di sini. Jadi bapak-bapak di sini semuanya baik, kooperatif. Bila mana ada permasalahan, diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan baik. Itu pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya galeri yang telah diresmikan oleh Wakil Bupati beserta Forpinda, maka kami siap mempublikasikan kegiatan Lapas Bondowoso di kancah nasional. Semoga Lapas Bondowoso mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Lasu, sukses WBK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kegiatan pembinaan keterampilan pada Lapas Bondowoso sampai dengan terciptanya galeri turut memberi andil dalam pengembangan industri kreatif di Kabupaten Bondowoso. Semoga Lapas Bondowoso mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Langsung sukses WBK. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah, Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso. Alhamdulillah, saya bersyukur terhadap perkembangan lembaga pemasaran Kabupaten Bondowoso dipegang oleh pimpinan Pak Hari. Banyak perubahan dan kita merasakan ada hubungan yang sangat baik untuk saling membangun dalam rangka terwujudnya Bondowoso yang melesat. Ini bisa kita lihat dengan indikasi-indikasi ancam perkembangan-perkembangan di Lapas Bondowoso. Jadi pada prinsipnya saya mendukung lembaga pemasaran kelas 2B Bondowoso mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Terima kasih, sukses terus untuk Lapas Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian berbagai kegiatan dan upaya yang kami lakukan sebagai bentuk komitmen dan semangat untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi bagi lembaga pemasyarakatan kelas 2B Bondowoso. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lasu, pasti bisa WBK. Membangun kerjaan di atas wilayah yang tangga jalan ini.
Siap Merdeka!